perlu teman-teman tahu bahwa di PT IUP itu gajinya itu beda-beda. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman berikan kepada saya bahwa besaran gaji di PT IUP itu seperti apa. Saya jawab sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dan yang pastinya saya doakan teman-teman semua yang nonton video ini sehat-sehat ya. Jadi kita semua diberikan kesehatan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada teman-teman kita yang bertanya kepada saya, "Pak, gaji di PT IUP itu sebenarnya berapa sih?" Oke. Oke, kita cerita-cerita santai sambil merokok dulu. Oke, saya merokok ya. Sebenarnya begini Pak, saya jelaskan sedikit tentang sistem pembayaran gaji di PT IUP itu seperti apa. Jadi di PT IUP itu kan banyak, ada welder, ada GW, ada control room, ada operator, operator EXA, operator loader, operator trailer, operator DT, operator ADT. Perlu teman-teman tahu bahwa di PT IUP itu gajinya itu beda-beda. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube saya agar saya lebih semangat lagi hadirkan konten-konten tentang informasi lowongan pekerjaan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman berikan kepada saya bahwa besaran gaji di PT IUP itu seperti apa. Yang pastinya gaji kita berapapun, kita harus tetap bersyukur. Karena mau gaji besar, tetapi kalau keinginan kita besar, tetap saja kita merasa bahwa gaji kita itu tidak akan cukup. Oke? Oke. Santai, rokok dulu. Jadi kalau untuk masalah gaji, saya rasa cukuplah bagi kita yang bekerja di PT IUP ini dalam satu bulan atau dalam satu semester itu cukup untuk kita memenuhi kebutuhan keluarga kita. Daripada kita nganggur di luar sana, lebih baik kita bekerja. Walaupun dengan gaji yang kecil, gaji yang pas-pasan, tapi kita bisa menghidupi keluarga kita yang ada di rumah atau yang ada di kampung. Yang saya katakan tadi, gaji kita berapapun, tetapi kalau kita bersyukur, kita nikmati pekerjaan itu, maka gaji kita akan terasa cukup. Ya teman-teman, jadi kalau kita yang punya keinginan lebih tinggi lagi, target kita lebih tinggi lagi, keinginan kita tambah elit lagi, otomatis ya gaji kita tidak akan pernah cukup. Contoh nih teman-teman, gaji kita 5 jutaan, terus keinginan kita beli mobil. Wah, ini gawat. Aduh, jadi itu tidak akan cukup. Kalau keinginan kita untuk beli mobil baru, kalau untuk beli mobil bekas ya bisa cukup karena kita harus menabung mungkin 1 sampai dengan 3 tahun ke depan baru kita bisa beli mobil. Oke. Okay. Oke. Okay. Bekerja di PT IUP itu dia memiliki sistem pekerjaan, ya ada shift-shiftan, ada non-shift. Jadi kalau yang non-shift otomatis jika dia bekerja dari jam 7 ke jam 7 itu berarti dia mendapatkan lemburan yang lumayanlah. Bagi saya itu sekitar 400 jam kerjanya. Kalau yang memiliki shift-shiftan mungkin satu hari kerja, satu hari kita off. Oke, di PT IUP itu kalau shift-shiftan satu hari kita bekerja, maka satu hari juga kita akan off. Contoh hari ini kita kerja, besoknya lagi kita sudah off. Ya nanti masuknya hari ketiga. Seperti itu. Jadi untuk jam-jamannya mungkin lebih kecil untuk shift-shiftan tadi. Kalau non-shift yang memang dapatkan lemburan setiap hari, berarti dia memiliki jam-jaman yang besar. Tinggal kita kalikan saja jam-jaman di PT IUP itu berapa per jam dibayar. Mungkin saya rasa teman-teman kemarin yang bertanya juga ada pertimbangan, ada baiknya juga bertanya tentang masalah gaji di PT IUP itu berapa. Karena mengingat teman-teman mungkin dari luar kota, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Makassar, dari Buton, dari Gorontalo, ada juga dari Manado, dan wilayah sekitarnya.
Itu mungkin kebanyakan mereka bertanya kepada saya masalah besaran gaji di PT IWIP. Jadi di PT IWIP ini memiliki gaji yang berbeda-beda. Tergantung kalau teman-teman dapat di divisi mana. Kalau GW sendiri, gajinya ada, nanti saya coba gambarkan. Terus welder, terus juga operator, operator alat berat, itu ada masing-masing gajinya beserta tunjangannya. Di IWIP sendiri itu ada tunjangan skill, tunjangan kerja malam, ada tunjangan keluarga kalau yang sudah memiliki keluarga, minimal 2 anak. Jadi 2 anak kita ditambah dengan istri kita, berarti sudah mendapatkan 3 tunjangan keluarga. Ada juga tunjangan absensi, jadi kalau teman-teman yang rajin bekerja, ada juga tunjangan-tunjangan yang nanti diberikan oleh PT IWIP. Tergantung kehadiran teman-teman semua. Kalau teman-teman yang malas masuk kerja, berarti pemotongannya juga ada. Jadi gajinya diterima hanya sedikit. Jadi kalau sudah bekerja di PT IWIP, usahakan jangan pernah ada izin, jangan pernah ada mangkir. Ya sakit, kita tidak tahu kondisi kita, tapi usahakan. Kalau hanya sakit sedikit saja, kita minum obat, bisa bekerja, ya kita kerja. Jangan kita hanya sakit sedikit saja, sudah jadikan alasan untuk tidak bekerja. Karena itu menjadi nilai plus dari perusahaan kalau kita yang tidak memiliki riwayat absensi yang buruk. Catat itu teman-teman. Jadi untuk besaran gaji itu ditentukan oleh jam-jaman kita bekerja. Baik yang itu non-shift dan juga shift-shiftan. Untuk nominalnya saya minta maaf, saya tidak bisa sebutkan. Karena itu sudah menjadi kesepakatan saya. Semenjak saya bekerja di PT IWIP, awal tanda tangan kontrak saya sudah membaca aturannya. Jadi untuk slip gaji itu sebenarnya dilarang untuk dipublikasikan. Karena semenjak awal kita tanda tangan kontrak, itu kita sudah diikat oleh perusahaan bahwa apapun yang menjadi rahasia perusahaan, kita tidak bisa mempublikasikan. Karena sanksinya nanti akan diberikan kepada kita adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi di sini saya mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan besaran gaji yang terdapat di PT Indonesia Wedabai Industrial Park. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk dukung channel saya, subscribe. Biar saya lebih semangat lagi bagikan konten-konten seputar informasi lowongan pekerjaan di PT IWIP dan juga lowongan pekerjaan di Maluku Utara. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa.